Mari kita melihat kelebihan keutamaan 1 sampai 10 zulhijjah. Pertama, yaitu tanggal 1 zulhijjah. Dalam hari diterimanya tobat Nabi Adam alaihissalam, diampun dosanya Nabi Adam. Siapa puasa hari itu, maka diampuni pula dosa-dosanya oleh Allah SWT. Tanggal 1 zulhijjah, puasa sunat dosa diampun Allah, seperti diampunnya dosa Nabi Adam. Yang kedua tanggal 2 Zulhijah. Hari yaitu itu tanggi tanggal 2 Zulhijah hari diterimanya doa Nabi Yunus. Apa doa Nabi Yunus dalam perut ikan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Nabi mengatakan siapa-siapa menghadapi problem kesulitan dalam doanya ada dia baca doa Nabi Yunus maka dia akan dibebaskan dari problema dan sulitan itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh siapa yang puasa tanggal 2 Zulhijah gi maka seperti orang ibadah satu tahun tanpa dosa seperti orang ibadah satu tahun tanpa dosa sanggup ibadah satu tahun tanpa dosa tak akan tak akan sanggup kita Gih. semua kita pasti banyak dosa dalam setahun tanggal 3 Zulhijjah dalam diterimanya doa Nabi Zakaria. Apa doa Nabi Zakaria? Doanya mohon supaya punya anak. Umurnya sudah 120 tahun. Istrinya umur 98 tahun. Belum punya putra putri atau belum punya anak turunan. Maka Nabi Zakaria tetap berdoa kepada Allah supaya punya turunan. Rabbi la tazarni wa anta khairul warisin Tuhan yang kau biarkan aku menyendiri Tanpa turunan Kau sebaik-baik memberikan warisan putra dan putri Doanya kabul pada tanggal 3 Zulhijjah Maka siapa-siapa yang puasa tanggal 3 Zulhijjah Maka Allah akan kabulkan doa-doanya yang menurut manusia biasa Maka tidak mungkin Nabi Zakaria akan punya putra putri karena istrinya sudah umur 98 tahun. Umpama ada seorang wanita di pancor. Umurnya 98 tahun. Baru hamil. Kira-kira gimana? Piral betul. Gitu. terkenal sedunia. Istri Nabi Zakaria umur 98 tahun. Hamil. Lahirlah anaknya Yahya. Gitu. Terjadi tanggal 3 bulan Zulhijjah. Siapa puasa hari itu? Maka... Gih, gitu. Ajaab Allah doa Allah akan kabulkan doa-doanya. Tanggal 4 bulan Zulhijjah Lahirnya Nabi Isa. Wulida Isa bin Maryam. Lahirnya Nabi Isa. Siapa puasa hari itu akan dibebaskan Allah pada kefakiran, kemiskinan, kemelaratan puasa tanggal 4 Zulhijjah. Tanggal 5 Zulhijjah adalah lahirnya Nabi Musa alaihissalam. Lahir Nabi Musa dia dihanyutkan oleh keluarganya Di sungai Nil Di dalam kota ini, Sehingga dipungut oleh keluarga Firaun dan diambil sebagai Anak tinggal di istana Insyaallah Siapa puasa tanggal 5 Zulhijjah Allah jauhkan pada Sifat munafik dan Dijauhkan daripada Adab kubur Begitu terangkan dalam kitab ini. Tanggal 6 Zulhijjah Allah Ta'ala membuka pintu kebaikan. Siapa puasa hari itu? Yang Zulullah ilaih biar Allah mandangnya dengan penuh kasih sayangnya. Tanggal tujuh, Zulhijjah. Dikunci pintu neraka. Dibuka pintu surga. Siapa puasa hari itu? Allah Ta'ala membukakan baginya tiga puluh pintu kemudahan dan kemudahan. Tanggal delapan, Zulhijjah. disebut yaitu hari tarwiyah hari perenungan. Siapa merenung? Nabi Ibrahim merenung. Apakah benar mimpinya disuruh nyembelih anak? Benar-benar mimpi dari Allah. Ternyata benar. Okay? Maka tanggal 8 Zulhijjah, apabila kita puasa, maka la ya'lamu ajarahu illa Allah. Tidak ada tahu pahalanya salin Allah. Bagi saya pribadi, tanggal 8 Zulhijjah adalah... nih okay? haul almarhum ayahanda kami tercinta. nih okay? yang bangun pondok pesantren Asyutiyah Inwi Mertaknau Desa Monggas Darmaji. Mudah-mudahan selamat dalam kuburnya. Mohonkan Mudah doa dari pengusami Mudah-mudahan bahagia, selamat, dan rahmat, ampunan Allah di alam kubur. Tanggal 9 Zulhijjah adalah disebut hari Arafah. Hari kita wukuf di Arafah. Siapa yang puasa hari itu terhapus dosanya dua tahun. Saumu yaumi alopan yukapiru sanata ini. wa mustaqabilatan. Puasa tanggal 8 tanggal Zul, 9 Zulijah, hapuskan dosa dua tahun. Setahun lalu dan setahun yang akan datang. Dan hari itu, turunnya ayat firman Allah mengatakan, A'udzubillah Rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu Islam Itu dia para pendengar ayat yang turun pada saat itu para sahabat Nabi mendengarkan ayat ini turun di padang Arafah banyak yang senang bahagia alhamdulillah agama kita sempurna. Nikmat Allah sudah cukup lengkap dan Allah ridho, kalau kita beragama Islam. Para sahabat senang bahagia. Tapi ada yang menangis Ngi? Dengan turun ayat ini Siapa? Sindak Abu Bakar Siddiq Kenapa engkau menangis? Bukankah ayat terakhir ini menunjukkan bahwa Agama kita sudah sempurna Allah ridha kita beragama Islam Nikmat Allah sudah banyak kita terima Sindak Abu Bakar mengatakan Di balik ayat yang turun ini Tersirat bahwa Kanjang Nabi segera akan meninggalkan kita Oh begitu? Loh iya, akhirnya para sahabat berhenti senang bahagia, justru mereka pada menangis juga. Membayangkan Kanjang Nabi segera meninggalkan para sahabat-sahabatnya, wafat, berpulang ke rahmatullah. Para pendengar yang diolah mati Allah, para pemirsa, maka Nabi mengatakan, siapa-siapa yang ngorban pada hari, eh, tanggal 10, jolhijjah, adalah hari raya korban, nih. Eh? Yomul, adha yomul, nahri siapa-siapa yang berkorban seekor He korban pada hari itu gitu tetes darah pertama dari lehernya yang dikorban di sebelah, gitu berguguran dosa kita gitu dan dosa ibu bapak kita karena itu gitu alhamdulillah sekolah pelungut yang kami yang berkenan korban pada tahun ini baik dengan seekor kambing atau tujuh orang seekor sapi. Bersyukur alhamdulillah. Minda tercinta ikut serta korban bersama kami di solong semoga Allah menerima korbanan kita di mana nanti korban kita jadi kendaraan kita nyebrang yakum mustaqim. ala ala syirat yakum pilih hewan korban yang gemuk yang sehat karena dia jadi kendaraanmu nyebrang syaratul mustaqim enggak kita selamat sampai ujungnya yaitu pintu surga. Amin. Allahumma amin. Nabi ada bersabda cara khusus. Barangsiapa yang bersedekah pada hari Idul Adha atau memberikan makanan pada orang miskin, maka Allah bangkitkan dia dengan aman selamat dan timbangan pahala sedekah yang sekedarnya itu lebih berat pada beratnya gunung Uhud. Itu besar pahala kita sedekah di hari Idul Adha. Karena itu, mari kita bersama hari Idul Adha menyumbang anak yatim, walaupun sekedarnya. supaya mengisi sabda Nabi Wasallam yang demikian mulia bagi orang yang sedekah di hari Idul Adha. Kalau tidak kita tidak bisa ngorban mana-mana sedekah sebungkus nasi mungkin uang lima ribu mungkin pada anak yatim di hari itu maka kita akan dapatkan kemuliaan dibangkitkan di dalam kubur dengan aman senang bahagia dan Timbangan pahala kita serka beberapa pada gunung Uhud. Masya Allah. Di mana Ibu Arifur, terima kasih juga akan gini, ikut sertanya bergabung sama kita untuk korban di Salong. Semoga kebaikan kita dibalas Allah. Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin.